Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua rekan-rekan. Berjumpa lagi dengan BNG Elektro ya. Pada kesempatan kali ini kami sedang mengukur ya DCO untuk SOCL 506 BTL pesanan dari Mas Heru Kalsel ya rekan-rekan. Ini DCO-nya 9 mili ya. Kami modif dengan trim pot ya. Lebih stabil ya, itu dia kita kecilkan sampai mendapat yang terkecil, ini ya, sekitar 0,9 ya. Ini sudah kecil sekali, sudah aman ya, 1,1 ya, untuk sebelah ya, ya, jadi begitu rekan-rekan. Kelihatannya 0,3, 0,2, 0,5 ya. PLN-nya soalnya naik turun ya. Itu bergantung dengan tegangan juga. Kalau stabil pasti stabil ya. Untuk sebelahnya ya. Ya sekitar 3,1 gitu ya. 0,7 ya. Gitu. Jadi DCO-nya bagus sekali ya. Memang berubah-ubah dia, tapi tetap stabil ya, karena PLN di sini cuma kecil, 0,4 ya. Itu dulur, nanti kita tes untuk lagunya ya, semoga aman, tidak ada masalah ya. Itu saja dari kami ya. Oke, kita tes saja, cekidot. Oke, dulur. Mas Heru ya, pesanan Mas Heru. Senyap ya, enggak dengung ya, aman ya. Kita hidupkan dulu. Dua ya Mas Heru, saudara kembar nih. Oke. Ini yang kemarin ya. Ini sekarang yang ini Mas Heru sudah jadi dua ya. Siap kirim. Oke. Cuma bedanya yang satu ada trimpot bias. Trimpot ini ya, DCO. Yang ini enggak ada ya. Sebenarnya sengaja dibedakan biar gitu loh. Oh, kasih mainan dulur. Biar dikira enggak hoax. Jam berapa ya ini ya? Jamnya kecil banget dulur. Aduh, jam 7 aja udah borek. Orek dulur. Jernih kayak aku. Coba tambah sedikit ya.
satu klik saja. Gahar ya dulur, ngeri, itu cuma 350 watt aja itu, ngeri. Waduh, anyep dulur, sudah dibuktikan ya. Sama seru, mantep suaranya bro. Joss. Oke, mungkin itu saja ya dulur. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Terima kasih.